Ashadu la ilaha illallah wa ahdahu la sarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'du fa'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Kepada Bapak Naib Amir Nasional Bapak Luqman Benjamin Ketua Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia Bapak Manan Marbawi Raisu Tablik Maulana Raisu Tablik Jemaat Amah Indonesia Maulana Mirajuddin Syahid Bapak-bapak dari pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Bapak Amir Daerah Jabar 2 Bapak Ahmad Suganda Bapak Amir Da Jama Jabar 3 Bapak Wawan Setiawan Bapak Sadar Ansarullah Hudam dan Ibu Sadar Lejna Bapak Ketua cabang peninggilan yang juga ketua penitia jalsa Bapak Gunawan Ahmad Bapak Mubalik bertugas peninggilan Bapak Maulana Hidayatullah Tatan para mubalikin Bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta jalsa salanah peninggilan saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin. Alhamdulillah saya bagi pihak Jemaat Malaysia mengucapkan Mubarak, Tahniah kepada Jemaat Ahmad, Ahmadiyah, uh, Jabar 2, Jabar 3, kemudian peninggilan markas di, di atas terlaksananya Jalsa Salana yang sangat berberkat ini. <tuh> Perlaksanaan Jalsa Salana sangat baik sekali. Yang kita uh, sudah alami sebanyak dua hari, tiga hari hari ini, dari segi makanan rohani, dari segi makanan jasmani, juga begitu sangat memuaskan ceramah-ceramah yang sangat baik dari segi penceramah. banyak memberikan infek, impact kepada penambahan ilmu rohani kita. Kemudian ianya sangat berguna dari segi tarbiat kepada anggota jemaat dan juga tablik untuk keluar. Jadi dua perkara ini adalah sangat vital di dalam jemaat. Alhamdulillah dengan adanya jalsa selana ini kita dapat menambahkan ilmu ilmu kita dari segi ini. Alhamdulillah dari delegasi dari Malaysia selama lima orang yaitu dua ansar, dua kudam dan satu lajna turut serta dalam delegasi Malaysia ialah daripada Singapura negara jiran kita Singapura yaitu dua orang lajna dan satu orang kudam jadi kesemuanya lapan orang <tuh> Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, semua ingin saya kabarkan tentang keadaan jemaat di Malaysia. Mungkin ada dengar juga kabar berita dari sana tentang uh, kes pengadilan di sidang baru-baru ini. Ini kes adalah terjadi pada tahun 2014, di mana 39 orang anggota jemaat kita yang... Selesai saja menunaikan sholat jumat, lalu pihak berkuasa dari jabatan agama membuat serbuan dan membuat ingin membuat pendakwaan di atas mereka atas dasar bahwa menggunakan tempat sholat jumat itu tidak ada keizinan. Daripada jabatan Agama Islam di Selangor. Dengan itu jemaat, anggota jemaat Malaysia tidak ada pilihan lain selain menuntut keadilan daripada mahkamah. Dan Alhamdulillah selama 44 ta 4 tahun berlalu, kes itu dibicarakan, disidang, kemudian ditangguhkan sehinggalah pada 6 Julai lepas. Pihak mahkamah telah memberi keputusan bahawa jabatan agama Islam di Selangor tidak ada uh, jurisdiction ataupun tidak ada kuasa untuk menghalang aktiviti-aktiviti jemaat di sana dan mereka tidak ada kuasa untuk mengganggu, menangkap 39 orang tadi dan dibawa ke pengadilan. Itu semua telah di cancel oleh mahkamah. Di samping itu mahkamah juga memberikan perintah supaya jabatan agama Islam membayar sebanyak 25 ribu ringgit kepada jemaat di atas kasus ini. Namun perkara ini tidak berhenti di situ saja. Ini pihak Majelis Agama Islam akan membuat rayuan di mahkamah kita tidak tahu apa keputusannya nanti. Jadi sama-sama berdoa jemaat Malaysia juga mohon doa daripada saudara-saudara rohani di sini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada jemaat di Malaysia. <tuh> Jadi saya memetik nasihat daripada Hazrat Khalifatul Masih Al-Kamis Aidahullah Ta'ala Minarul Aziz di Majlis Syura UK yang baru-baru ini Beliau berkata, "Jemaat akan selalu menerima tentangan dalam berbagai bentuk di mana sahaja keberadaan jemaat ini. Namun, janganlah berundur dan merasa takut daripada orang-orang tersebut. Apakah tidak terjadi kepada jemaat Pakistan, Indonesia, Algeria?" di beberapa tempat di India dan beberapa tempat di negara-negara lain yang mendapat ujian yang besar dan penganiayaan yang melampau. Walaupun menerima tantangan dan presikuasi yang hebat, mereka terus maju ke hadapan dengan penuh keyakinan dan dalam keimanan mereka tanpa rasa takut. Kita menyaksikan perkara ini sendiri di Indonesia. Kalau mengikut sejarah memang Malaysia, jemaat Malaysia dengan Indonesia ini seperti apa? Katanya, "Adik dengan kakak." Kalau di sana, "Adik dengan abang." Kalau di sini, bahasanya "Adik dengan kakak". Jadi, jemaat Malaysia, perkembangan jemaat Malaysia banyak mendapat dukungan-dukungan daripada jemaat Indonesia. Banyak membalik-membalik dari Indonesia, bertugas di Malaysia hingga hari ini. Jemaat Malaysia juga banyak mengambil manfaat-manfaat ilmu daripada jemaat Indonesia dari segi dari segi buku-buku yang telah diterjemahkan buku-buku jemaat buku-buku hadrat masih muat alaih salam yang telah dicermah terjemahkan dalam bahasa Indonesia kemudian jemaat Malaysia mengambil manfaat daripada itu bukan saja itu malah Al-Quran daripada jemaat tafsiran jemaat juga digunakan oleh jemaat Malaysia sekolah Alhamdulillah jadi banyak sekali dukungan-dukungan uh, daripada Jemaat Ahmadiyah Indonesia Untuk perkembangan Jemaat Malaysia Alhamdulillah, Jemaat Malaysia sekarang uh, berjalan dengan uh, Walaupun tidak nampak kemajuan yang begitu menonjol Namun masih dapat uh, menjalankan apa yang seharusnya dijalankan Dan di Malaysia sekarang dengan keberadaan saudara-saudara refugees kita dari Pakistan yang lebih kurang 5,000 orang datang ke sana menuntut untuk apa ini perlindungan karena mereka kehidupan di Pakistan seperti yang mana kita tahu karena keimanan mereka mereka telah dianiaya dari segi nyawa mereka, dari segi harta benda mereka, dari segi kehidupan mereka. Dan dengan itu mereka telah mengambil keputusan untuk mencari suaka, perlindungan di negara lain. Jadi di Malaysia itu satu daripada tempat yang mereka mencari suaka. Dan daripada Malaysia mereka minta dipindahkan ke negara-negara di Eropa sana seperti Kanada, US dan UK dan lain-lain negara. Jadi alhamdulillah mereka di Malaysia pun dapat mengamalkan kejamaatan mereka tanpa diganggu. Jadi mereka juga dapat menjalankan pekerjaan di sana, mendapat rezeki dan mereka juga berkorbanan di jalan Allah SWT. Hasil keberadaan mereka, income jemaat Malaysia bertambah lagi banyak berlipat ganda. Jadi inilah satu daripada kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh jemaat kita di dari Pakistan. Mudah-mudahan mereka juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara berada di Malaysia. Jadi kesempatan ini juga saya nah. mengucapkan jazakumullah sanal jazah kepada panitia yang telah memberikan layanan yang sangat baik kepada kami semua dari segi tempat tinggal kita mengucapkan jazakumullah kepada uh, Bapak Syarif Ahmad yang telah memberikan uh, rumahnya untuk ditinggali oleh para tetamu termasuk saya sendiri moga-moga Allah semua telah memberkati beliau dan keluarganya itu juga dari segi uh, layanan makanan dan lain-lain semuanya sangat-sangat uh, terbaik dan <coughs> untuk itu kita berdoalah berdoa moga-moga berdoa, jalsa ini memberikan berkat yang sebanyak-banyaknya kepada mereka yang berpartisipasi turut serta dalam jalsa ini moga-moga Allah swt memberkati dan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Untuk itu saja saya sedahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.